Namun yang jadi persoalan sekarang ini, putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat ini bukan saja berdampak kepada KPU dan Prima, tetapi ini berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena hasil putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat ini menunda pemilu sampai Juli 2025. Kalau penundaan pemilu yang diperintahkan oleh putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, tentu dampaknya seluruh Indonesia. Ini kan tanpa kecuali untuk seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kita kembali pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini sebuah berita yang mengungkapkan penjelasan dari Partai Prima yang telah memenangkan gugatannya kepada KPU, dan putusan hakim tentang hal ini sekarang telah membuat jagat raya ini heboh. Sebab dalam putusan hakim itu, hakim telah memerintahkan kepada KPU untuk pemilu ditunda sampai tahun 2025. Kita baca berita ini. Berita yang dibawa judul "Bukan Ingin Melawan KPU, Partai Prima Merasa Haknya Dirampas" diturunkan konten Jatim pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Konten Jatim, Jakarta. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Prima Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa partainya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus karena merasa telah dirugikan. Agus mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU sejauh ini bukan hanya melakukan hal yang melawan hukum, tetapi juga telah melanggar hukum terkait pelanggaran hak asasi. Padahal hak asasi untuk bisa ikut pemilu 2024 sudah diatur oleh konstitusi maupun konvensi internasional tentang hak asasi dan undang-undang yang berlaku. Agus menuturkan, pihaknya sudah mendatangi Bawaslu mengikuti sengketa proses verifikasi dan memenangkan perselisihan itu. Namun KPU tetap bergeming tidak meloloskan Prima. Hingga akhirnya ia menggugat ke PN Jakarta Pusat, yang putusan hakim menyatakan penundaan pemilu sampai Juli 2025. Agus menjelaskan, Bawaslu sebenarnya memberi hak kepada Prima untuk memperbaiki data, dan KPU diwajibkan mengakomodasi perbaikan tanpa batasan persyaratan peserta pemilu. Namun ia berpendapat KPU malah melakukan pembatasan melalui suratnya nomor 1063 garing PL 01.1 strip SD garing 05 garing 2022 membatasi hak kami untuk melakukan perubahan perbaikan, kata Agus di Jakarta Sabtu 4 Maret 2023. Menurut Agus, partainya sudah mengajukan keberatan terhadap permasalahan itu melalui surat ke KPU dan meminta dibukanya 5 kabupaten kota yang terkunci dalam sipol. Namun permintaan itu diabaikan Komisioner KPU. Akhirnya Prima memilih mendatangi Bawaslu dan PTUN. Namun dampak dari perbuatan melawan hukum KPU tersebut membuat Prima mengalami kembali kehilangan hak untuk bisa membela diri atau mempertahankan hak-hak. Jika sudah seperti itu, Agus mempertanyakan kemana lagi harus mencari keadilan. Dia merasa sebagai parpol berhak mendapat perlindungan hukum
pengadilan atas perlakuan tidak adil atau diskriminasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Agus menuding, KPU turut melanggar hak-hak sipil dan politik dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Agus mengingatkan KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan dari PN Jakarta Pusat. Selain itu, melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari sebagai hukuman yang rasional. Tujuannya tercipta kesamaan hak dan keadilan bagi prima sejalan pasal 1 CCPR dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Agus menekankan hak konstitusional dari warga negara untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Sehingga pembatasan perlakuan yang tidak adil merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara, termasuk hak kami yang dijamin konstitusi, yang dengan demikian terbukti KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, ujar Agus. Memang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Prima memang benar. Dia adalah memperjuangkan haknya karena telah merasa dirugikan oleh KPU. Namun yang jadi persoalan sekarang ini, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bukan saja berdampak kepada KPU dan Prima, tetapi ini berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan demikian? Karena hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menunda pemilu sampai Juli 2025. Kalau penundaan pemilu yang diperintahkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentu dampaknya seluruh Indonesia. Ini kan tanpa kecuali untuk seluruh Indonesia. Sedangkan yang dikenal dalam undang-undang yang mengatur pemilu hanya pemilu susulan, pemilu ulang pada beberapa tempat yang benar-benar tidak memungkinkan dilaksanakan pemilu di saat hari H pencoblosan. Hari H pencoblosan, contoh, mungkin terjadi gempa bumi dahsyat di suatu kabupaten, di suatu desa, di suatu kecamatan contohnya. Karena bencana alam itu, maka pada saat hari H pemilu, hari H pencoblosan, di sana tidak bisa dilaksanakan pencoblosan, maka diadakanlah pemilu ulang atau pemilu susulan. Tetapi yang terjadi akibat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, seluruh Indonesia ditunda pemilu sampai 2025. Padahal ini putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini wilayahnya ya Jakarta Pusat. Ini yang jadi persoalan oleh pakar-pakar hukum kelihatannya, dan juga oleh pengamat-pengamat politik dan oleh rakyat, oleh publik. Ini yang jadi persoalan akibat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini berdampak kepada seluruh Indonesia, karena putusannya memerintahkan kepada KPU untuk menunda pemilu sampai Juli 2025. Dan seharusnya pemilu Februari 2024. Ini pokok persoalannya. Jadi dampak dari putusan pengadilan ini tidak saja ke KPU
sebagai yang mengambil keputusan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu pada tahap verifikasi faktual ini. Harusnya sanksi yang diterima tentu oleh KPU dan tidak mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tetapi akibat putusan pengadilan negeri ini terganggu jadinya tahapan penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ini. Makanya muncul pertanyaan berbagai kalangan. Apakah ini upaya untuk penundaan pemilu? Itu situ lagi. Sebab putusannya arahnya ke penundaan pemilu. Sekarang tentu semakin hari akan semakin muncul pertanyaan. Apakah ada ini skenario untuk melakukan penundaan pemilu? Skenario itu tidak Prima yang membuat. Tapi mungkin ada pihak-pihak lain yang terkait dengan keinginan untuk melakukan penundaan pemilu. Namun demikian, kalau kita melihat Prima, memang itu dia sudah benar karena dia memperjuangkan haknya yang merasa dirugikan oleh KPU. Yang jadi persoalan sekarang ini sekali lagi adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.